What's up everybody, welcome back to the channel. And today, it's a good day to talking about Sorry guys, jadi kali ini gue lagi ada di Hotel El Royal. Jadi ada teman gue yang dia minta tolong, bukan minta tolong sih, dia minta temenin buat gue ngevlog di sana biar kalian tahu gimana sih behind the scene kalau misalnya lu mau bikin acara event tahun baruan. Oh ya, BTW, hari ini adalah tanggal 31 Desember, jadi ini adalah hari untuk pergantian tahun. Gimana keseruannya di sini? Nanti gue bakal kasih tahu gimana serunya, gimana ribetnya. Namanya lu prepare alat buat acara kayak gini. Ikutin aja. Oke, kalau misalnya biasanya gue itu tahun baruan cuma bakar-bakar, cuma makan-makan. Kali ini gue pengen ngasih tahu sama teman-teman semua acara tahun baruan tuh kayak gimana sih? Oke, for your information aja, gue baru kali ini sebenarnya tahun baruan di Malang. Biasanya itu gue gak pernah tahun baruan di Malang. Beberapa tahun yang lalu gue paling cuma di Surabaya, di Jakarta. Dan biasanya gue paling cuma tidur doang. Sorry guys, jadi kalau misalnya kalian pengen bikin acara ini sukses, sebenarnya itu ada 3 step yang harus kalian temui. Oke, siap ya. Sorry guys, jadi ada 3 stage. Kalau misalnya lu mau bikin acara ini jalannya dengan bagus. Yang pertama tuh preparing, terus yang kedua rehearsal, terus yang ketiga performing. Pokoknya intinya lu kalau misal berpegang sama 3 itu, acara lu pasti beres. Preparing, lu nyiapin semua alat yang dibutuhin, stage, lampu, mic, sound, alat musik, bla bla bla, itu lu siapin. Terus rehearsal, talent harus rehearsal, jadi biar mereka tahu tempatnya seperti apa, jadi mereka tahu stage-nya itu sebesar apa dan apa yang akan mereka lakukan terhadap stage act-nya itu. Performing itu adalah eksekusi. Nggak perlu gue jelasin lah ya kalau performing itu kayak gimana. Performing ya kayak lu misalnya udah manggung aja gitu. Tapi kadang-kadang gak cuma melulu soal panggung kok. Yang di belakang panggung itu juga harus in a good performance, so they will support the event properly. Sorry guys, jadi sebenarnya kalau misalnya lu ada di sebuah acara yang ada panggungnya dan ada pertunjukannya, never underestimate the sound man. Pokoknya intinya itu. Karena jadi soundman itu gak gampang men. Kalian pikir mungkin cuma mixering, tapi itu sebenarnya harus juga kepekaan telinga. Itu yang bener-bener tadi gue baru belajar sama ada teman di soundman sana, dan dia ngasih tahu gue bahwa jadi sound engineer itu butuh pengalaman jam terbang yang cukup tinggi dan untuk mendapatkan hasil yang bagus, lu perlu sering-sering dengerin suatu hal yang akan membuat telinga lu peka. Sebenarnya intinya adalah kepekaan telinga sih. It happens with all music thing. Thank you.
Tau kan kalau misalnya di panggung lagi ada band yang manggung terus ada lightingnya, itu nggak mungkin dong mereka gerakin sendiri. Pasti ada orang yang mainin alatnya kayak gini nih. Ini orang di belakang gue, dia yang ini orang di belakang gue, dia yang mainin lightingnya, alatnya ini. Suksesnya acara New Year pasti ya harus ada pengisi acara yang keren-keren banget. Ini gue lagi ketemu sama teman-teman dari Amor Band. Oke, okay, Happy New Year, Happy New Year. Amor Band. Gila ini. Amor Band keren. Happy New Year ya. Happy New Year. Happy New Year. Dan terus pasti juga kalau misalnya di acara yang bagus pasti ada MC yang bagus, bener gak? Hai. Enggak, kita enggak MC. Oh iya. Dancer. Kita penari Zumba. Aku kayaknya pernah lihat mbaknya ini deh. Di mana? Lokalisasi. Waduh. Ngawut. Enggak, waktu itu ngisi MJF enggak sih? MJF? Malang Jazz Festival? No, not me. Tapi kita lihat. Ya kita nonton tapi. Yeah. Kalau yang Mas yang ini gue belum pernah lihat, baru kali ini ketemu. Oh my god. Dengerin kita dong. Sukses ya. Dengerin kita di 90.6 Alpha FM. Your inspiration. So right guys, it's a wrap for 2018 and start a fresh year in 2019. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. And see you in the next video.